Hari ini Kemenpora sangat bangga dan senang dapat melepas para atlet pelajar Indonesia yang penuh semangat. Adik-adik semuanya, putra-putri terbaik yang membawa nama Indonesia nantinya di 13 Asia School Games Danang 2024 Vietnam. Setuju gak? Siap? Siap! Dan ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kemampuan terbaik kalian. Jadi berjuanglah dengan penuh semangat, jangan lupa junjung tinggi sportivitas dan tetap rendah hati. Setiap langkah di arena bisa melambungkan kalian sebagai atlet berprestasi di masa depan. Dan mungkin kalian harus tahu, kita mendulang baik prestasi saat SEA Games di Kamboja. Ikutin gak? Mayoritas dari atlet SEA Games, kalau tidak salah 70% adalah atlet-atlet junior. Nah, jadi adik-adik semuanya yang akan berangkat ke Vietnam, ini adalah permulaan kalian. Kalian buat mengasah untuk nantinya dilanjutkan yang lebih tinggi. Syukur-syukur kalian semua bisa melanjutkan di SEA Games 2025. Tunjukkan yang terbaik, berikan yang terbaik, dan jadilah kebanggaan bangsa. Siap juara umum? Siap! Siap? Siap! Pak CDM nanti kita tagih gajinya. Saya melihat dari cabang olahraganya, harusnya sih Indonesia unggul. Karena ini kita 6 olahraga yang saya rasa Indonesia hebat. Atletik, akuatik, apalagi badminton, bola basket, ini yang cowok-cowok paling pendek berapa saya lihat? 170 cm. Yang paling depan apa tingginya? 176. Kamu? Waduh, ini Tate nih, perbasi, bahannya bagus. Pencaksilat harusnya juara umum nih. Kofina, kemarin SEA Games kita emas. Jadi saya rasa tidak aneh kalau tim atlet siswanya juga emas. Jadi harusnya Indonesia juara umum, itu juga. Tapi ingat, jangan jadikan kebab. Ini adalah langkah awal kalian semua menjadi atlet kelas dunia. Selalu ingat, pasti kita semua pemerintah di belakang kalian dan pasti selalu mendukung kiprah dan karir kalian ke depannya. Sekali lagi, berikan yang terbaik, jaga sportivitas, dan selamat bertanding. Salam olahraga! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari atlet lompat jauh dari barat.